Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tech Bike. Seperti biasa, pada video saya akan membahas kembali mengenai spare part sepeda. Namun jangan lupa sebelum kalian lanjut untuk nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, karena dengan klik tombol subscribe kalian membantu saya untuk lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat. Nah, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya di sebelah layar kanan bawah kalian agar setiap ada update dari saya kalian mendapat notifikasi dari YouTube. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pedal buatan Prancis atau made in France, yaitu adalah brand dari Look. Nah, di sini ada 3 tipe yang mau saya bahas kali ini adalah Look Keo Blade, yaitu mulai dari Keo Blade Carbon, yang kedua adalah Keo Blade Carbon Keramik, dan yang ketiga adalah yang paling spesial Look Keo Blade Carbon Keramik T. Nah, apa sih perbedaan dari 3 tipe Keo Blade ini? Mari kita pelajari bersama ya. Pertama, saya akan bahas dari Look Keo Blade Carbon. Nah, Look Keo Blade Carbon ini apa sih keistimewaannya? Nah, di sini sudah tertulis. Yang pertama adalah beratnya 120 gram per pedal. Nah, yang pasti namanya Look Keo Blade Carbon, bahannya adalah bahan bodinya atau badannya adalah karbon. Dan yang istimewa dari Keo Blade ini juga adalah stainless steel plate yang ada di bagian atas pedal, tempat klit menempel ya. Jadi ketika udah engage dengan klit, nah disitulah tempat menopang klitnya adalah stainless steel plate seluas 700 mm persegi. Nah, untuk bahan blade-nya sendiri adalah composite. Keo Blade Carbon ini sudah terpasang, jadi dari sananya sudah terpasang blade karbon dengan tension 8 Nm, tension 8 Nm. Selain itu juga ada additional blade yang 12 Nm tensionnya. Itu untuk Keo Blade Carbon. Yang kedua adalah Look Keo Blade Carbon Keramik. Nah, sebenarnya dari kata Look Keo Blade Carbon Keramik ini perbedaannya dari kata keramik aja. Jadi memang sebenarnya hampir sama Keo Blade Carbon dengan Keo Blade Carbon Keramik. Perbedaannya ada pada bearingnya. Di sini sudah keramik bearing, sedangkan untuk Keo Blade Carbon masih menggunakan sealed bearing, jadi belum keramik ya. Nah, terus perbedaan kedua adalah Keo Blade Carbonnya ini yang terpasang adalah blade dengan tension 12 Nm. Jadi yang terpasang di sini sudah 12 Nm. Selain itu juga ada additional blade dengan tension 16, jadi mendapat 2 pasang blade dengan tension 12 yang sudah terpasang dan 16 sebagai spare. Beratnya adalah 110 gram per pedal, jadi lebih ringan daripada Keo Blade Carbon yang biasa. Oke, kita lanjut ke Look Keo Blade Carbon Keramik T. Nah, ini adalah pedal yang paling spesial dari Look kalau menurut saya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya, ada tulisan T berwarna merah di sini yang artinya adalah titanium. Jadi Look Keo Blade Carbon Keramik T sebenarnya hampir sama dengan Look Keo Blade Carbon secara spesifikasi, namun perbedaannya ada pada kata T atau titanium, yang mana Look Keo Blade Carbon Keramik T ini mempunyai spindle yang terbuat dari bahan titanium, jadi sangat ringan teman-teman. Makanya untuk berat pedalnya hanya 95 gram saja per pedal. Untuk spesifikasi lainnya sama, keramik bearing, carbon body, stainless steel plate 700 mm persegi, dan carbon blade pastinya. Nah, yang paling spesial menurut saya adalah tension dari blade yang terpasang di pedal Look Keo Blade Carbon Keramik T ini adalah 16 Nm. Jadi sudah terpasang Look Keo Blade Carbon tension 16 Nm. Nah, tapi selain itu juga ada juga additional blade dengan tension 12. Jadi kalau kalian merasa 16 terlalu keras atau terlalu stiff buat kalian, kalian bisa ganti dengan tension yang 12. Nah, teman-teman,
pada prinsipnya seperti yang saya jelaskan tadi, Look Your Blade ini mempunyai sistem yang sama ya, maksudnya tensionnya itu berasal dari blade, hanya perbedaannya setiap level dari Look Your Blade ini adalah sesuai dengan pengkelasannya sebenarnya. Karena Look Your Blade Carbon Ceramic T ini yang paling tinggi, Look Your Blade Carbon Ceramic nomor 2 dan Look Your Blade Carbon nomor 3 dari 3 jenis ini. Jadi selanjutnya tinggal bagaimana kita mau pilih yang mana, teman-teman. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan saya mengenai 3 jenis Keo Blade ini, pedal Look Keo Blade ini. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai yang saya jelaskan tadi, kalian bisa klik kolom komentar dan isi komentar, kritik, dan saran sesuka hati kalian. Nanti akan saya respon, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tetap goes, tetap sehat, dan salam sehat selalu. Nantikan video saya selanjutnya.